hari ini pemerintah kita lepas dan friends ungkap kasus narkoba. Ada 25 kasus dengan 33 tersangka. Yang menonjol adalah satu ungkap kasus inek jenis minion sebanyak 322 butir. Kemudian ada lagi yang lain, sabu yang dilakukan oleh geng motor. Geng motor ini merupakan geng motor yang tidak mau ikut dalam ormas. Kita melakukan razia menggeledah rumahnya, didapati ada senjata api rakitan dan juga jenis suriknya dan pisau-pisau lempar. Produksinya adalah dengan mempekerjakan anak di bawah umur. 33 tersangka ini kita jerat dengan pasal yang berbeda-beda. Mayoritas kita terapkan pasal 111, 112, dan 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman bervariatif 4 tahun minimal dan 5 tahun minimal sampai dengan 20 tahun maksimal.